Coach, let's go, coach. Salam at sari. Sari. Speak English, okay? Okay. Translator? Yes. Okay, no problem. Okay, we're all very excited. Any team is excited in the first match. Of course, this is a little bit special because I've been with the team for 7 trainings now, and we're looking forward to start the season on a very good note. And our target, of course, is 3 points. The first match of the season is difficult to win for Persib, but we are here to change that. We are here to make sure that this season starts off in the best possible way, like somebody already said, and we're only looking at 3 points. So we must change the trend. We will break a new record immediately when we kick off at 3 points tomorrow. So I'll bet on the Bezoak, yeah? Kita sudah tahu itu Persib Bandung adalah salah satu tim terbesar dari Indonesia. Ya, kita tahu pengalaman dari Persib, Persib Bandung, dari Pemain, Pelat. Tapi kita juga siap untuk datang ke sini, untuk main, untuk fair play e mudar kita dapat fazer o bagulho de sempre. Kepada Persib, kepada suporte dari Persib, tapi record ada untuk kita patakan ya, mudah-mudahan ya, dengan hormat, tapi aku yakin, semua pemain masuk di lapangan, mereka tidak pikir soal yang kemarin, mereka pasti akan pikir yang ada di depan, itu yang kita datang ke sini, kita mudah-mudahan lagi kita bisa main bagus dan hasil bisa positif untuk kita. Pertandingan yang sangat penting untuk kita untuk menuju tangga juara. Apapun besok, intinya kita mau 3 poin itu. Tapi kita kerja di lapangan harus bagus. Coach kalau bicara, kita tidak pernah memikirkan bagaimana mereka main tapi bagaimana kita main. Jadi itu fokus ke kita, fokus ke tim kita, yang lebih ke fokus. Masalah pemain, mantan pemain versi keluar masuk itu hal biasa. Jadi tidak ada pengaruh itu. Kami Persipura datang ke Bandung untuk dapat hasil maksimal. Saya tahu juga saya pernah main di Bandung. Bandung tim besar, tapi begitu juga Persipura tim tidak kalah besar sama Persib Bandung menurut saya. Jadi kami Persipura tetap optimis dan mudah-mudahan dapat hasil maksimal besok. Sudah, teman-teman. Coach, let's go, coach.